Nak tahu mengenai isi kawah? Tunggu, kita kupas sebentar lagi. Hai, saya Ibrahim Hamid. Bersama anda dalam Captain Safety Channel. Sumber informasi keselamatan, kesihatan dan alam sekitar anda. Sekarang dalam video ini, saya akan kongsi isi kawah diagram. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel ini, pastikan anda klik butang subscribe dan juga loceng notifikasi supaya anda mendapat notifikasi setiap kali kami memuat naik video baru untuk anda. Subscribe itu percuma. Salam sejahtera buat semua. Hari ini saya ingin bercakap tentang fishbone analysis. Isi kawah diagram, kadang-kadang disebut sebagai diagram tulang ikan. Sebab dan kesan atau cause and effect. Ia dicipta oleh Karu Ishikawa untuk menunjukkan penyebab peristiwa tertentu. Fishbone analysis. Ia dapat membantu dalam brainstorming untuk mengenal pasti kemungkinan penyebab masalah dan mengasingkan idea ke dalam kategori berguna. Rajah tulang ikan adalah cara visual untuk melihat sebab dan akibat serta masalah ditunjukkan di kepala atau mulut ikan. Bila hendak menggunakan fishbone analysis, ia hendaklah digunakan semasa untuk kita mencari masalah atau isu kepada root cause. Mengenal pasti apa-apa proses yang dijalankan terdapat masalah yang perlu diperbaiki untuk mengenal pasti bagaimana proses yang dijalankan tidak dilakukan dengan tepat. Matlamat utama fishbone analysis. Teknik ini adalah untuk menentukan punca masalah proses kerja yang dijalankan atau mencari masalah dengan bertanyakan soalan mengapa ia terjadi. The 5Y membantu untuk fokus dan mencari punca utama masalah yang dihadapi. Okey, mari kita lihat fishbone diagram. Apa yang saya ingin tunjukkan di sini, terdapat satu masalah dan 5 perkara yang perlu kita lihat. Apakah masalah yang kita ingin kemukakan pada hari ini, iaitu nyamuk Aedes di tempat kerja. Jadi 5 perkara yang perlu kita tanya adalah yang pertama, kaedah pekerja, pengukuran, persekitaran serta bahan. Apakah yang terdapat di dalam kaedah yang patut kita tanya? Yang menjadi masalah adalah tiada jadual kekerapan fogging yang dilakukan di tempat kerja. Pekerja memakai lengan pendek, memakai pakaian warna gelap yang menjadi kesukaan nyamuk. Pengukuran, kawasan kerja tidak terang, housekeeping kurang memuaskan. Persekitaran, bekerja pada waktu aktif nyamuk, iaitu pada 5.30 pagi hingga 8 pagi dan 5.30 petang hingga 8 malam. Manakala bahan, tidak menggunakan krim penghalau nyamuk. Ebit tidak digunakan di tempat air bertakung mengikut jadual. Kelebihan fishbone diagram. Ia membantu mengenal pasti punca masalah. Ia membantu mengenal pasti cara untuk memperbaiki proses. Ia membantu mengelakkan menyalahkan satu sama lain untuk sebarang masalah yang dihadapi. Jika anda mempunyai pertanyaan atau cadangan, nyatakan kepada kami di ruang komen di bawah ini. Kami akan cuba sebaik mungkin untuk membantu anda. Jika anda suka video ini, pastikan tekan butang like dan share dengan mereka yang anda rasa akan memberi manfaat kepada mereka. Jika anda bukan subscriber, pastikan anda klik butang subscribe dan juga loceng notifikasi
supaya anda mendapat notifikasi setiap kali kami memuat naik video baru untuk anda. Klik video di sini untuk mendapatkan lagi informasi tentang keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Terima kasih kerana menonton dan bertemu lagi di video yang akan datang. Safety first and always.